Iya, jadi aku nggak apa tuh bukan kayak yang ngurusin perusahaan, kayak pengasuh gitu. Aku bisa bayangin, aduh aku jadi nggak enak sama papa. Ih, kamu suka ya kalau digendong sama kakek ganteng ya? Tuh, eh bosen di rumah, mau jadi pembisnis kayak kakek sama papanya. Kamu sih gitu. Suka sama kakek. Iya. Eh, ketawa. Ketawa lucu banget sih kalau ketawa. Ketawa sih. Kamu TV Polytron LED tipenya PLD 24D123. Ya. Kerusakan tidak ada gambar, suara bagus. Dan backlight sepertinya tidak menyala ya. Jadi bukan blank. Dan tadi terlihat agak lamat-lamat tadi ya, ada gambarnya. Mudah-mudahan kerusakannya hanya backlight atau inverternya. Kita lihat saja. Untuk TV ini ada cara khusus untuk membukanya. Ini harus kita lepas dulu ya. Ya, khusus untuk TV ini ada cara tersendiri untuk membuka boxnya, yaitu ini harus kita lepas dulu dengan cara dicongkel-congkel ini ya, kancingannya. Kemudian barulah tampak baut di sini ya, karena jika itu tadi tidak kita lepas, maka baut ini tertutup. Tidak kelihatan. Langsung kita tes tegangan untuk backlight ya. Kita colok. Kemudian kita hidupkan powernya. Ya. Ada tegangan ya, tapi langsung hilang lagi. Terprotek karena ada kelainan di beban atau di lampu LED-nya,
bermasalah. Sudah bisa dipastikan kerusakan ada di lampunya dan bukan di inverternya. Kita bongkar. Tidak menyala. Ya. Ternyata lampu baris yang ini mati ya. Yang jelas mati satu baris. Ini salah satu pasti ada yang mati, tapi menurut pengalaman untuk memperbaiki lampu LED atau backlight yang rusak seperti ini tidak dianjurkan untuk mengganti satu persatu ya, karena yang ditakutkan nanti setelah diganti yang mati misalnya akan disusul yang lainnya karena umur dari lampu ini pun pasti sama ya. Lebih baik kita ganti semuanya satu set. Dan sekarang ada solusi lain ya, biasanya kita mencari yang ori satu set seperti ini, tapi ada kalanya yang ori pun tidak awet, maka ada solusi yaitu lampu yang akhir-akhir ini banyak dipakai oleh teknisi, yaitu lampu kodok ya kita nyebutnya, karena matanya mirip kodok. Oke, kita ambil. Lampu kodok seperti ini ya, yang lagi ngetren sekarang. Dan menurut yang sudah sering memakai, ini lebih awet ketimbang lampu orinya. Dan ini aslinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 mata ya. Yang masing-masing LED-nya 6 volt. Dan ini universal ya, bisa untuk TV LED yang 42 in, 32 maupun yang 24 seperti ini. Ya tinggal kita potong saja ya. Tapi jika 42 in, langsung kita pasang bisa.
dan pemasangannya pun tidak dua baris seperti ini, hanya satu sudah cukup. Oke, langsung kita pasang. Kita hitung. Aslinya ini 12 ya. 12, maka kita pakai 6 saja. Kita pakai 6 lampu. Karena ini 6 volt. Seperti ini ya, kita ambil 6 mata, kemudian kita satukan di sini. Jangan remeh, ini gejala flu yang gak bisa riak tuh. Gercep, minum Dekolgen.
dan tiga asid itu membantu redakan gejala flu. Dekolgen. Katanya cinta tapi gaulah aksin. Tenggorokan gak long, bau gak sedap, bikin ngap. Hisap, permen siplong. Bikin tenggorokan, langsung plong. Permen siplong, temani masker. Nafasi tenggorokan plong. Ya, ternyata hanya menggunakan satu baris saja, dia sudah bisa merata ya. Cahayanya sudah merata, tidak kelihatan bahwa cahayanya cuma di tengah. Dan pemasangannya pun lebih simpel, lebih mudah ya, dengan penggunaan lampu kodok tadi. Oke, saya rasa cukup sekian sharing pengalaman kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian.